TPS 001 yang berada di Kelurahan Merica Selatan ini juga merupakan TPS tempat calon wali kota Makassar nomor urut 1, yakni Dani Pomanto mencoblos. Dan baru saja, Sarah dan juga pemirsa, Dani Pomanto bersama istri Indira Yusuf Ismail mendatangi TPS ini untuk memberikan hak suaranya. Sebelumnya juga tadi kami memantau aktivitas calon wali kota Makassar Dani Pomanto sebelum ke TPS, yakni Dani juga tadi sempat melakukan sholat duha berjamaah bersama dengan istri dan juga sarapan bersama sebelum jalan kaki menuju ke TPS. Dapat juga kami informasikan untuk wakil wali kota, calon wakil wali kota Makassar nomor 1 yakni Fatmawati Rusdi ini akan mencoblos di TPS 009 Kelurahan Mata Bantaeng Kecamatan Rapocini. Kemudian untuk tiga paslon lain yakni Munafri Arifuddin akan mencoblos di TPS 003 Kelurahan Saweri Gading. Kemudian calon wali kota Makassar nomor urut 3 Samsur Rizal akan mencoblos di TPS 09 Kelurahan Balang Baru. Dan yang terakhir untuk calon wali kota pasangan calon wali kota nomor 4 Irman Yasilimpo akan memilih di TPS 08 Kelurahan Buakana Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Saat ini untuk di TPS 001 masih berlangsung proses pilkada serentak dari ratusan warga yang bermukim di sekitar Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar.